Tari mengalami endometriosis, dok. Dan saat ini pertumbuhan jaringannya sudah meluas. Bahkan sudah menjalar ke ovarium dan juga saluran tuba falopinya. Jadi, Tari akan kesulitan memiliki keturunan. Ya kan, dok? Bisa dipastikan begitu, dok. Anak cantiknya ibu, Ilham, lagi ngapain coba? Kalau Indah lagi gambar. Wah, bagus banget gambarnya. Emang kalau soal gambar, anak cantiknya ibu ini paling juara. Makasih, Bu. Ilham lagi apa, nak? Ya, Ibu. Ilham, buat tulisan tentang Bapak. Walaupun Ilham udah lupa wajahnya Bapak, tapi ada beberapa kenangan yang masih Ilham ingat, Bu. Kak Ilham. Ya? Coba Kak Ilham masih ingat wajahnya Bapak. Pasti sekarang Anda udah bisa gambar wajahnya Bapak. Sayangnya Kak Ilham gak ingat. Indah, Ilham, kalian kan punya Papa Bawang. Papa Bawang itu kan orangnya baik sekali. Papa Bawang kan udah seperti Bapak Indah dan Ilham. Iya kan? Jangan sedih lagi ya, nak. Memang Om Raffi baik sama kita, Bu. Tapi kan Om Raffi itu kan bukan bapaknya kita, Bu. Bu Tari kelihatan sayang sekali sama anak-anak. Pasti sangat berat sekali buat Bu Tari. Saat dia tahu kalau dia gak bisa mempunyai keturunan. Kenapa kamu gak jujur aja sama aku, Tari? Kenapa kamu malah milih untuk menjauhkan diri kamu dari aku? Apa kamu takut ya? Kamu takut aku tidak bisa menerima keadaan kamu? Kamu membutuhkan aku. Aku janji sama kamu, aku akan perbaikin semuanya, Ti.
Selama Mas Raffi masih sama Mira, aku gak akan pernah anggap Mas Raffi itu saudaraku lagi. Mir, bentar ya. Hati-hati, Pak Raffi. Rianti! Rianti! Gara-gara Pak Raffi dekat dengan aku, Mbak Rianti jadi menganggap Pak Raffi sudah gak peduli lagi sama Mbak Rianti. Maafin Mama ya sayang. Mama udah bikin kamu. Iya, Ma, gak apa-apa kok. Pak, ke arah Pangkalan Jati ya, Pak. Nanti saya tunjukin arahnya. Baik, Bu. Bagaimana aku bayar ongkos taksi, sementara tas aku dipegang sama Mira. Ma. Mama kenapa sih, Ma? Aku mau berantem sama Tante Mira sama Om Raffi. Mama gak bisa jelasin sekarang, sayang. Tapi Mama janji, suatu hari Mama pasti jelasin sama kamu. Kamu tolong ngertiin Mama ya. Iya, Ma. Komplek tuh, gue mesti kondensi sejarwo. Waspada! Apa sih? Waspada, waspada. Lu yang mesti waspada, gue yang kerja. Genit lo, pakai sweet-sweet segala. Mas! Mas! Selamat siang, Pak. Siang. Cari siapa, Pak? Cari Mas Raffi. Oh, Pak Raffi. Kalau jam segini, dia nggak ada di rumah, Pak. Lagi sedang sibuk. Kalau bisa, nanti malam aja datang. Kalau nggak, besok. Daripada urusannya panjang, mending gue pergi aja deh. Mudah-mudahan aja si Jarwo ngerti kode gue. Jadi dia nggak keluar sebelum nih satpam pergi. Ya. Ya udahlah. Nanti saya datang lagi ke sini. Makasih, Pak. Iya, Pak. Sorry deh, Wok. Lu gua tinggal dulu daripada nih satpam curiga sama gue.
ngambil siapa tuh? Kok jendelanya terbuka? Jangan-jangan nih mobil maling nih. Ini ngaco nih. Dia bilang ada Rianti di situ. Hei! Siapa tuh? Malingnya! Gua kejebak jadinya nih kalau begini nih. Halo, halo. Pak Rudi. Iya, Pak Buti, ada apa? Tolong, Pak, bawa beberapa orang kemari, Pak. Rumah Pak Rapi sepertinya ada maling, Pak. Baik, Pak, baik, Pak. Terus siapa manggil warga ke sini? Harus kabur kemana nih? Hah? Pak, katanya ada maling, Pak. Iya nih, seperti di dalam ada maling nih. Hei, lebih baik keluar. Jangan sembunyi. Daripada nanti saya laporin ke polisi. Orang-orang udah pada datang. Ini kacau nih si Dani nih. Kemana lagi? Katanya dia mau jagain gua, ngasih kode. Ini jangan-jangan dia kabur nih. Bener-bener kagak bisa dipercaya si Dani. Aduh, kesian juga si Jarwo. Kalau dikepung kayak gitu, gimana caranya dia ngelolosin diri dari rumahnya Mas Raffi? Tapi kalau gue balik lagi nolongin dia, kalau sampai gue ketangkep, gue yang bakalan dapat masalah. Pak, keluar aja, Pak. Iya, Pak, keluar aja, Pak. Udah, Pak, keluar aja, Pak. Daripada nanti dilaporin. Iya, mendingan keluar, Pak.